Selamat siang semuanya. Kesempatan ini nanti kita akan pasang kamera mundur untuk Toyota Innova Ribbon. Ini unitnya masih standar, belum ada. Nanti akan kita ganti dengan seperti ini. Ini sih paketnya. Ada bracket untuk lampu plat nomornya, kameranya, PNP di lampu plat belakangnya. Kabel untuk tegangan mundur. Untuk kabelnya, ini soketnya juga khusus, jadi bisa PNP. Nah, ini soketnya, ini bisa PNP ya. Oke, lanjut. Untuk pelepasan tadi tak skip, untuk mempersingkat waktu. Jadi ini head unit tinggal kita tarik. Keluar aja head unitnya. Nah, untuk soket kameranya itu ini adalah soket kamera mundur. Nah, ini untuk soket kameranya. Ini dapat soket head unit yang ada di belakang. Jadi ini lebih simpel, lebih gampang, dan juga lebih aman yang pasti. Tinggal klik. Nah, ini contoh. Terus untuk chamber kabel mundurnya, untuk yang tegangan mundur, ini yang di belakang ya, ada tulisannya. Ini carbag, kabelnya warna biru. Untuk menyambungnya nanti saya akan gunakan Scott chamber, jadi lebih rapi. Nampaknya ini. Oke, lanjut. Sudah tak chamber ya. Jadi nanti persambungannya akan seperti ini. Nah, ini untuk penguncinya. Klik. Udah gini. Kamera terpasang. Untuk masangnya ini ya, di sebelah kiri. Ini setelah pemasangan kurang lebih 1 jam tadi. Mari kita coba mundur. Hasilnya seperti ini ya. Untuk yang putih bumpernya juga kelihatan, menandakan kalau sudah dekat. Oke, cukup sekian. Terima kasih.